Wilayah tepi barat yang diduduki Israel disusupi oleh seorang pemuda Palestina. Selama sekira 7 jam lebih, wilayah tersebut dibombardir peluru perlawanan hingga membuat 7 tentara Israel tewas. Karena kewalahan menghadapi serangan tersebut, Jenin sampai mengerahkan angkatan udara dan helikopter. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 22 Maret 2024, kejadian memalukan bagi Zionis itu dilaporkan langsung oleh media Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa penyusup menyerang persimpangan jalan Habarsa dekat pemukiman Dolev, sebelah barat Ramallah di tepi barat yang diduduki. Sekira 7 jam, pemuda itu menembaki sejumlah mobil yang ada di lokasi hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Bahkan helikopter Angkatan Udara Israel juga dikerahkan dalam pengejaran tersebut. Meski demikian, Zionis mengaku kesulitan menemukan pemuda tersebut hingga berjam-jam. Selain itu, Zionis juga kesulitan mengevakuasi korban-korban serangan perlawanan tersebut. Terlebih beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.